ini teh Neng. Mas kebetulan ini ada garong tangannya Haji Prit. Mana garong? Ya. Astagfirullah. Mau kemana? Katanya ada garong. Ya itu. Garong ini teh tangannya kejepit. Mak, tolongin dong. Nanti kalau dibuang air di sini kan berabe. Bagaimana kalau kamu usulkan panggil polisi saja? Polisi. Bukan pingsan karena sakit ini sih, tapi hidungnya sesak lantaran seragam ninja ini. Buka ya. Boleh aja, boleh. Tunggu bentar. Susi, mau lihat nggak? Cepetan, tapi mau dibuka nih. Tunggu. Berdoa. Oh, kok pakai berdoa, Mang? Kalau dibuka, jangan sampai dia ini salah seorang kenalan kita atau pemilik kita. Ah, Susi mah di sini nggak punya saudara. Siap? Aduh, Mang. Siap. Mudah-mudahan si Monyong ini, si Gelo ini, si Sepul ini bukan salah seorang saudara kita, bukan salah seorang pemilik kita, bukan juga salah seorang tetangga kita, atau orang yang kita cintai, atau salah seorang guru kita, atau orang yang kita hormati. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari... Mang, lama amat, cepetan, Mang. Mang, kita takut juga kalau dia ini ada hubungan dengan kita. Bagaimana kalau Mang usul-usulkan? Jangan dibuka saja. Teri sih, Mang. Ayo kita buka. Ya. Kamu ya? Enggak. Ganteng juga ya garongnya. Kayaknya enggak pantas jadi garong. Makanya dia pakai topeng. Kamu doyongnya. Bukan. Abis siapa? Jepri. Nama Jepri bagus dari garong. Abis apa lagi, Neng? Kenalan kamu putkas dia. Kan rumah besar, biasanya isinya banyak, Neng. Kok pernah dengar pepatah, tong kosong bunyinya nyaring? Pernah. Meskipun rumahnya besar, belum tentu isinya banyak. Tahu? Ya. Habis tidak bilang sih. Maaf saja, kalau saya itu. Garang malah minta maaf, enak aja. Habis lapar, Neng. Anak saya banyak, mau dikasih makan apa? Kalau kamu tidak bisa ngasih makan, jangan bikin anak banyak. Berapa anak kamu? 25. Salah, we. 25. Mantesan kamu main garong, ya? Garong itu tidak baik. Kalau kamu mau duit, kamu harus kerja. Garong itu bukan kerja, tapi ngerjain orang, tahu? Saya paham. Sekarang saya mau diapakan. Diapakan, nih. Ya. Yes. Kita semua udah putuskan bahwa kamu akan... Belum apa-apa sudah pingsan. Kamu gak diapa-apakan. Kamu akan dibebaskan. Tapi dengan syarat, kamu gak boleh ngegarong lagi. Sumpah. Ya, sekarang boleh pergi. Pergi. Tapi tangan saya bagaimana ini? Tinggalin aja. Tinggal. Tangan saya gak bisa lepas. Aduh, tangan saya ada yang menggigit-gigit ini. Diam. Kamu nggak makan nih seminggu ya, sebulan. Kasian. Pantes. Nah, ini buat anak-anak kamu, garong. Tapi jangan dikira itu gratis ya. Itu tidak mendidik.
kalau kamu mau dapat apa-apa, kamu harus kerja. Maka sudah makan ini, kamu bereskan taman. Maaf, Jepri bukan tukang taman, meskipun Jepri pencinta taman. Oh, kalau begitu, cuci mobil Mang Usul. Maaf, Jepri tidak bisa cuci mobil. Lah, lalu apa dong? Maaf, Jepri tidak bisa kerja taman dan tidak bisa cuci mobil. Jepri kan garong, masa garong kerja taman sama cuci mobil? Kalau begitu, kita bawa aja di ke polisi. Sebentar, bagaimana kalau Jepri nyanyi? Apa? Nyanyi? Apa? Nyanyi? Apa? Nyanyi? Apa? Nyanyi? Emang Jepri bisa nyanyi? Ya, kan di dalam ada piano. Jepri bisa main piano? Ya, garong nyanyi sambil main piano. Ya. Kalau kamu mau nyolong piano, terus terang lele. Bukan, Neng. Saya mau nyanyi. Sejak kapan garong nyanyi? Habis mau ngapain? Ya, ngegarong. Kalau ketangkap kayak tadi? Ya, jangan ngegarong. Habis ngapain? Ya, nyanyi! When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall. Kau garong semua begini. Wah. Ini caranya bagaimana kita membersihkan kaca depan. Kaca depan ini penting buat supir supaya pandangan jelas ke depan. Ngerti? Ya? Nah, jangan lupa ini kipas atau wiper. Ya, bahasa aksinya wiper. Itu harus diangkat. Lu jangan patahin, diangkat aja. Ya? Nah, sebelah sini juga buat penumpang. Penumpang kan enak kalau bisa lihat ke depan, bersih, kaca gitu ya. Hah? Tidak usah mobil sendiri, mobil orang lain juga, apalagi taksi. Harus bersih, enak lihat, mentereng. Kan orang juga kalau mau naik taksi kan jadi seneng, jadi kerasan. Naik di atas taksi, yang mengkilat, yang bersih, yang wangi. Itu namanya kita meningkatkan servis kepada penumpang ya. Nah, tuh ini juga jangan lupa. Kemana sih? Hah? Astagfirullahaladzim. Pantesan lu gak bisa apa-apa. Manusia bodoh masih lebih baik dari manusia yang tidur di waktu orang lain sedang bekerja. Mengerti? Pantes lu jadi garong. Habis dia beri gampangan belajar sambil tidur, Pak Raden. Alasan lu. Rasaan lu. Dasar pemalas. Sekali lagi lah, Pak Raden. Kebetulan nih, Jepri belum mandi. Emangnya gua pesuruh lu? Jadi kamu gak mau kerja? Kecuali ngegarong? Tidak. Tapi nyanyi mau? Nyanyi mau, karena bisa jadi top. Kamu mau jadi superstar seperti Gombro? Bukan, seperti Jimi Hendrix. Oke, kalau kamu mau jadi superstar, tiap hari kamu mesti latihan 2 jam. Kamu mesti latihan fisik, biar nafas dan tenaga kamu kuat. Biar live show-nya bisa seperti Mick Jagger. Dan kamu mesti bisa menari, biar performance kamu bagus seperti Michael Jackson. Kamu mesti baca majalah, koran, biar lirik-lirik kamu enggak cetek. Mengerti? Mengerti, tapi tidak mau. Susah amat sih.
Pandemi mau jadi penyanyi saja. Kalau mau jadi profesional, harus kayak begitu. Kalau begitu, Jepri, tidak jadi. Jepri mau menerima kontraknya aja. Oke, tapi kontrak penjara. Mau. Tanya aja kalau bebersih, jangan tanggung-tanggung. Nih, masih ada nih. Tuh, ini juga. Nah, ini juga lagi. Ayo semuanya aja kalau bebersih. Nah, ini nih. Ayo, semuanya bersihin. Ayo bersihin semuanya. Tuh, nih. Banyak, ayo banyak tuh. Ah, gimana ini? Tuh, masih juga. Tuh. Aduh, gimana ini bebersih tuh? Payah. Nih, semuanya aja. Tuh, semuanya. Segar. Terang benerang tapi hujannya. Apa, Neng? Enggak, enggak apa-apa. Ini kalau terlalu rimbun kayak begini nanti ada ulernya. Makanya harus dipotong dengan teratur. Kalau enggak dipotong, tumbuhannya enggak bakal subur dong. Ini enggak kuat nih. Sialan nih. Kau bunga mawar. Kau memang cantik. Tapi kau tidak bisa berterima kasih kepada Tuhanmu. Kenapa tangan Tuhanmu kau lukai? Gue bukan tidak bisa bekerja, tapi gue ogah diperintah. Ya! Gak usah pakai teori-teori, gak usah gemar-gemor, yang penting nyata. Aduh, sakit juga jiwa, rajin, enakan jadi garuk.
Neng, gampang Neng. Jepri? Iya, saya Neng. Kenapa kamu kesini lagi? Apa Jepri tidak boleh kemari Neng? Bukannya begitu, tapi sekarang dia mau pergi. Silakan saja Neng, kalau mau pergi biar Jepri yang jaga rumah. Hah? Apa? Ya, ini waktu Jepri bongkar-bongkar di rumah, kok ada ini? Jadi Jepri ingat sama kebun Neng yang masih banyak rumputnya. Jepri mau ngebantuin kok. Kata si Elizabeth, Jepri harus membantuin Neng. Katanya Neng baik, Neng suka memberi makan, memberi uang, dan tidak membawa ke polisi, Neng. Oh, jadi kamu tuh mau ngebantu? Kunaon atuh? Ya, semua pekerjaan kan, Neng. Iya, tapi sekarang Dewo pergi. Ini rumah kosong, Susi nggak ada lagi. Kebetulan, Neng. Silakan saja kalau Neng mau pergi, biar Jepri yang ikat bersih rumah ini. Hah? Enggak usah. Makasih. Daripada Jepri nganggur, Neng. Enggak usah repot-repot. Nih, kalau kamu mencari untuk uang makan, nih Dewi kasih. Sekarang kamu pergi aja. Nih. Aduh, kok repot-repot Jepri jadi malu, nih. Jangan kok malu. Ya, di mana tuh, Da? Ya udah, nih, Dewi tambahin ongkos untuk kopletnya. Sekarang kamu pulang cepat. Istri dan anak kamu sudah menunggu. Itu kalau tahu dong, ah. Kami takut. Aduh, maaf, Neng. Terima kasih. Memang kalau sekali udah jadi garong, walaupun sudah punya niat baik, Neng, padahal Jepri cuma mau lewat, orang-orang sudah pada lari. Jangankan nggak kasih pekerjaan. Ngomong saja sama Jepri sudah tidak mau, Neng. Ya, terpaksa Jepri jadi garong terus. Tapi ini lain, Neng. Terima kasih, hatur nuhun mangga, Neng. Teh Jepri! Halo, Neng! Neng, jadi Jepri boleh tinggal di sini sementara Neng pergi. Hah? Tinggalkan saja kuncinya, Neng, biar Jepri membersihkan rumah di sini sampai ke dalamnya. Enggak usah repot-repot, kamu pulang aja sana. Tapi ini kebun kotor, Neng, rumputnya liar, nanti banyak ularnya. Biarin aja, Dewi kan mengikuti kembali ke alam bebas, biar aja begitu. Neng, kalau terlalu rimbun itu bisa mancing-mancing garong. Hah? Jepri kan bekas garong, jadi Jepri tahu grip-gripnya garong. Neng, silakan sajalah pergi, biar Jepri yang kerja di sini. Tinggalkan saya kuncinya. Tapi nanti polisi mau datang. Polisi? Aduh. Iya, polisi yang kenal sama Dewi, dia mau datang ke sini. Katanya kasus penipuan, pelakunya mirip Ayu yang tinggal di sini. Ah, permis atuh Neng, ah. Aduh, mudah-mudahan gak ada apa-apa deh. Tenanglah Dewi, percayalah. Kalau kamu percaya, orang jahat pun akan luluh hatinya. Tapi kalau kamu tidak percaya, orang baik pun akan keki, lalu berubah menjadi jahat. Bukannya Dewi tidak percaya, tapi susah untuk bisa dipercaya. Kalau mau berpikir, tetapi sangat sulit kalau berpikir terlalu banyak sehingga tidak pernah membuat keputusan. Jadi, pandai-pandai saja kamu mengatur.